Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan komparasi by data lagi teman-teman. Kali ini dari pabrikan yang berlogo Sayap Mengepak versus pabrikan yang berlogo Garputala. Jadi motor ini dua-duanya skutik bongsor ya teman-teman. Dan yang satu adalah pendatang baru. Siapa lagi kalau bukan New Yamaha NMAX Turbo ya, atau NMAX versi ketiga ya teman-teman, yang akan gue komparasi dengan Honda PCX 160. Kira-kira mana yang lebih unggul antara dua skutik bongsor tersebut? Makanya teman-teman tonton terus videonya sampai habis. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oke, pertama-tama kita akan mulai bahas spek mesinnya dulu. Pertama dari NMAX V3. Untuk kubikasi dari NMAX V3 ini, 155,09 cc, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Untuk ukuran bore stroke 58x58,7 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,6:1. Dan sudah ditenagai dengan teknologi variable valve actuation, blue core, dan YE CVT untuk versi turbo ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan sebesar 15,1 HP pada putaran mesin 8000 RPM dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6500 RPM, dan ada juga di hasil forged piston ya jadi teman-teman. Jadi untuk mesinnya ini persis banget dengan Yamaha Lexi LX155. Sementara untuk spek mesin dari Honda PCX 160 berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Untuk ukuran bore stroke-nya 60x55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1, dan ditenagai oleh teknologi ESP+ ya teman-teman. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan oleh PCX 160-nya sebesar 15,8 HP pada putaran mesin 8500 RPM dan torsi puncak di angka 14,7 Nm pada putaran mesin 6500 RPM. Jadi kalau dari segi power dan torsinya ya, itu masih lebih unggul Honda PCX 160 secara data ya teman-teman. Aktualnya itu bisa berbeda teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke fitur. Fitur dari New Yamaha NMAX V3 untuk sistem pencahayaan sudah full LED, ditambah di bagian lampu depan ada DRL dengan dual proyektor ya teman-teman. Terus ada juga keamanan fitur hazard. Lalu untuk speedometer sudah TFT digital ya, dan ada teknologi Garmin-nya juga untuk versi tertinggi, untuk yang Tech Max ya teman-teman. Lalu ada juga fitur Turbo Riding Mode untuk versi turbo, terus ada fitur Turbo YeShift juga untuk versi turbo ya teman-teman. Terus ada juga fitur Y-Connect. Nah selain itu, si Matic ini, NMAX V3 juga ada electric power socket. Tapi itu baru soketnya doang ya teman-teman, harus beli terpisah untuk adaptornya. Dan untuk sistem pengunciannya ada yang magnetik untuk versi terendah, terus yang dari versi Neo S sampai tertinggi itu sudah keyless. Dan terintegrasi juga dengan fitur answer back system. Dan ketinggalan ada fitur stop and start system ya teman-teman. Terus ada smart motor generator, terus di sini juga ada fitur terbaru yaitu traction control system untuk versi turbo. Lalu untuk ukuran bagasinya sebesar 25 liter. Dan kapasitas tangki bahan bakarnya itu 7,1 liter. Nah, konsumsi BBM-nya karena belum ada yang ngetes ya teman-teman. Jadi kalau secara by data gua ambil kesimpulan, karena mesinnya sama seperti mesinnya sama seperti Lexi LX155, jadi gua taruhlah konsumsi BBM-nya di 45 km per liter teman-teman, karena Lexi LX155 di angka segitu. Tapi kemungkinan bisa lebih boros ya, lebih boros sedikit mungkin. Karena untuk si NMAX V3 ini kan
lebih berat pertama. Lalu yang kedua ada yaitu turbo riding mode itu. Jadi buat penambah akselerasi ya. Jadi kemungkinan sih agak lebih boros sedikit teman-teman. Lalu ada fitur set stand switch, terus ada fitur terbaru juga ABS dual channel ya untuk versi tertinggi yang versi turbo, dan ada performance damper. Jadi ini ada di fitur yang untuk versi TecMac Ultimate doang. Selanjutnya kita akan beralih ke PCX 160. Untuk fitur dari PCX 160 itu lampunya sudah full LED dengan lampu DRL di bagian depan. Lalu speedometer sudah digital, ada USB charger juga. Terus sistem penguncian sudah keyless semua dan terintegrasi dengan fitur anti-thief alarm ya teman-teman. Terus ada juga answer back sistemnya. Lalu ada fitur ACG starter sama seperti SMG dari Yamaha. Terus ada idling stop system sama seperti Triple S dari Yamaha ya teman-teman. Dan ukuran bagasinya itu 30 liter dan untuk tangki bahan bakarnya berkapasitas 8,1 liter. Untuk konsumsi BBM-nya sebesar 42,2 km per liter. Lalu untuk fitur standar Matic ada set stand switch. Dan untuk fitur pengereman di sini ada yang versi combi brake system, ada yang anti-lock braking system. Dan ada fitur HSTC-nya juga teman-teman. Jadi kalau dari segi fitur malah dibalik nih, sebelumnya kan PCX 160 lebih unggul ya dari NMAX V2. Nah di NMAX V3 sekarang fiturnya lebih unggul si NMAX V3 ini, tapi secara bagasi lebih unggul PCX 160. Dan untuk tangki bahan bakarnya juga lebih unggul PCX 160 karena lebih besar ya. Lalu untuk konsumsi BBM-nya masih lebih unggul si NMAX ya, kalau kita asumsikan sama seperti Lexi LX155 untuk konsumsi BBM-nya. Tapi ya gue bilang seperti yang gue bilang tadi, kemungkinan bakalan lebih boros sedikit teman-teman. Jadi ya gue rasa akan beda sedikit dengan Honda PCX 160 ini. Nah untuk selanjutnya kita akan beralih ke bagian kaki-kaki. Untuk NMAX V3 rangkanya menggunakan underbone. Terus untuk peredam kejut di bagian depan pakai suspensi teleskopik. Sementara untuk suspensi belakang pakai suspensi ganda dengan tabung ya teman-teman. Lalu untuk bagian pengereman di bagian depan dan belakang sudah menggunakan cakram nih. Untuk velgnya menggunakan velg palang Y ya, dengan 3 palang sama seperti yang V2 ya teman-teman. Dengan ukuran ban depan 110/70 ring 13. Dan ukuran ban belakang 130/70 ring 13. Sementara untuk kaki-kaki dari PCX 160, rangkanya menggunakan rangka double cradle ya teman-teman. Terus untuk peredam kejut di bagian depan pakai teleskopik, terus belakang pakai suspensi ganda. Lalu untuk pengereman juga pakai cakram di kedua rodanya. Velgnya menggunakan velg palang Y dengan total 5 palang yang dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 14 untuk ban depan dan 130/70 ring 13 untuk ban belakang. Jadi kalau dari segi sasis sama-sama kuat ya teman-teman. Sayangnya untuk bagian suspensi lebih unggul si NMAX nih, karena ada yang pakai tabungnya di bagian suspensi belakang. Untuk pengereman sama, kalau masalah velg dan ban itu mah selera ya teman-teman. Lebih suka yang besar atau kecil nih, itu terserah kalian. Selanjutnya sebelum ke harga, kita akan beralih ke dimensinya. Untuk panjang dari NMAX V3 itu 1935 mm, lebar 740 mm, tinggi 1200 mm, wheelbase 1340 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 770 mm. Dan untuk beratnya itu 135 kg ya untuk yang tipe Turbo TecMax. Terus untuk yang tipe turbo doang itu beratnya 133 kg dan untuk yang tipe Neo bobotnya 130 kg. Sementara untuk PCX 160 panjangnya 1936 mm, lebar 742 mm, tinggi 1108 mm, wheelbase 1313 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 764 mm. Untuk bobotnya yang versi CBS itu 131 kg dan untuk yang ABS 132 kg. Jadi bisa kita lihat secara panjang, lebih panjang PCX beda 1 mili doang ya teman-teman.
terus lebar juga lebih lebar sedikit PCX, tingginya lebih tinggi NMAX V3, terus wheelbase-nya lebih panjang si NMAX V3. Ground clearance sama ya teman-teman, terus tinggi jok lebih tinggi NMAX V3. Lalu secara bobot ini masih ya di range yang sama lah teman-teman. Soalnya untuk si PC kan dari 131 sampai 132. Kalau si NMAX V3 dari 130 sampai 135. Memang ada perbedaan sedikit, lebih berat si NMAX untuk versi tertingginya ya. Nah, terakhir untuk harganya nih teman-teman. Jadi kalau NMAX V3 per Juni 2024 itu ada 5 versi kan ya. Untuk yang Turbo Tech Mac Ultimate harganya Rp45.250.000, untuk yang Turbo Tech Max Rp43.250.000, terus untuk yang Turbo Rp37.750.000, untuk yang Neo S Rp33.700.000, dan untuk yang terendah yang Neo doang Rp32.700.000. Sementara untuk Honda PCX 160 ada 2 tipe saja. Ada yang CBS dan ABS, yang CBS dibanderol Rp33.300.000 dan untuk yang ABS Rp36.805.000. Jadi kalau kalau dari segi harga itu lebih murah PCX 160 ya teman-teman. Tapi memang kalau dari segi fitur sih lebih banyak fiturnya si NMAX V3. Jadi mungkin wajar aja harganya lebih mahal si NMAX versi ketiga. Tapi jatuhnya kalau sebelumnya ya yang V2 kan NMAX itu kan elegan desainnya teman-teman. PCX juga elegan. Jadi pertarungan antara skutik elegan. Nah, kalau sekarang si NMAX menurut gue malah jadi lebih ke sporty, malah jadi lebih cocok bersaing dengan Vario 160 dibandingkan dengan PCX 160. Karena PCX 160 kan masih di sektor elegan gitu ya, genrenya gitu ya teman-teman. Tapi kalau NMAX ini udah berubah drastis dari yang elegan di V2 ke V3 langsung sporty banget teman-teman. Itu lebih cocok dibandingkan dengan Vario 160 atau Adiv 160 sih menurut gua teman-teman. Oke teman-teman, jadi menurut kalian bagaimana mengenai komparasi by data antara new NMAX versi ketiga versus PCX 160? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kenapa kalian lebih memilih salah satu dari dua skutik boxer tersebut? Silahkan di komen juga ya alasannya. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe sama nyalain loncengnya juga supaya kalian mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow juga dong Instagram-nya di @yunuroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, pasti akan gua informasikan atau gua posting dulu di Instagram-nya. So, di Instagram-nya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gua rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya!